Gue udah mau mati, guys. Gue udah mau mati. Parah banget. Ah, si Rod mati, guys. Ini azab karena si Rod pedo, ya. Yo, what's up, kawan-kawan? Bersama gue di sini, cuy. Yang tersa YT, cuy, ya. Oke, jadi video kali ini coba bakal mainin game funny horror game. Nah, jadi katanya di game ini, ya. Ini game lama, betul, ya. Katanya di game ini semua karakter game horror ada di game ini, guys. Kayak Evil Nun, Granny, Slendrina mungkin, terus si Rod yang di ice cream, terus ada Baldi juga, guys, dan ada SpongeBob juga, ya, guys, ya. So langsung saya di sini gua bakal coba play gamenya, ya, guys, ya. Dan kita bakal coba new game, ya. Dan kita bisa pilih di sini, ya, guys, ya, sama si Granny, sama Mr. Meat, sama ice cream park. Oh, oke, kayaknya ini tempat, ya. Ya, pokoknya kita bisa pilih dan kita kayaknya bisa pilih semua, ya. Gak ada yang kekunci, guys. Ya sudah. Kalau begitu gue bakal coba untuk main dari grandpa dulu, guys. Dari si grandnya dulu, ya, guys, ya. Terus si Evil Nun gak ada gitu. Gue gak lihat Evil Nun, guys. Cuma Mr. Meat doang nih. Kalau soal game dari ini, ya. Aduh, gue lupa lagi nama developernya yang bikin Evil Nun sama Mr. Meat. Press any key to continue. Oke, okay. Oh, ini dia Evil Nun, guys. Oke, ini dia. Kita jadi Evil Nun, guys. Ada suaranya gini. Oke, gak ada suara, guys. Aduh, malah jongkok. Oke. Terus ini sprint. Oh, ada Slendrina. Ada Slendrina, coy. Kita bakal fighting. Nice. Oh, kita berantem, coy. Kita berantem sesama hantu, ya, guys, ya. Wah, gigi gimana, guys. Mundur dulu. Tunggu, ini tempat terlalu sempit, coy. Ntar, kita cari tempat yang luas dulu, guys. Kalau gak salah, ini map Granny Chapter 2 tempatnya luas di sini, guys. Nah, oke. Sini loh. Sensitivitasnya berat banget, guys. Gak bisa disetting apa, ya? Aduh, kayaknya ini curang, guys. Soalnya Slendrinanya gak terlihat gitu. Bisa. Aduh, kayaknya gua udah mau mati, guys. Oh, bisa. Nice. Oke. Ini roll apa? Oke. Terus sprint. Sprint apaan, guys? Oke, gue gak tau sprint apaan. Kayaknya buat lari, ya. Iya, buat lari, coy. Oke. Terus ini mata. Mata buat apa, coy? Aduh, kepencet jongkok mulu, guys. Oke, terus kita ngapain? Kita coba cek. Buka. Gak bisa dibuka pintunya, ya? Oh, bisa. Kita bisa loncat juga, ya. Terus ini bisa gak? Gak bisa. Oke. Biasanya ada ini di atas, ada jalan. Ada lubang gitu. Kita bisa tembus, guys. Gue masih ingat aja ini gamenya. Apa? Map Granny Chapter 2 nya Terus ini apa? Oh, buat ngeblok. Oke. Dan kayaknya udah gak ada apa-apa, ya, di lantai 1. Kita coba bakal ke lantai 2. Ada stun gun gak di sini? Kalau bisa kita pakai stun gun, ya. Ada grandpa. Sini kau. Hey grandpa, kok dia nggak ngelawan, guys? Grandpanya nggak ngelawan, guys. Apakah grandpanya takut sama cewek? Hey grandpa, lawan saya. Hey. Tuh, mundur-mandir doang, guys. Kayak orang gila, coy. Emang gila sih. Oke, kalau gitu kita bakal coba lawan aja lah, ya, bodo amat. Sini kau, grandpa. Jangan lari kau. Hap. Aduh. Sabar. Awas. Aduh, kena. Awas. Aduh, blok dulu. Oke. Gak kelihatan, coy. Susah banget sensitivitinya. Aduh, dari belakang ternyata dia. Oke. Gua bakal coba lari dulu. Gua coba lari dulu, ya. Oke. Hap. Oke, lari lagi. Aduh. Gua sekarat, coy. Udah mau mati. Ah, mati, guys. Evil Nun KO, guys. GG gimana enggak? Oke. Gue pengen keluar dari map ini, bisa nggak? Aduh, nggak ada tombol ini, guys. Nggak ada tombol buat kembali gitu. Jadi caranya keluar gimana nih? Harus keluar dari gamenya kah? Gak seru. Apa? Kayak repot, anjir. Ini bisa dibuka nggak? Gak bisa. Oke. Jadi kita cuma bakalan ngelawan hantu-hantu di sini, ya, guys, ya. Oke, gue bakal coba lari aja. Aduh, kok malah loncat. Sini kau, grandpa. Kali ini saya siap. Sabar. Sensitivitasnya agak. Ngapain sih grandpa malah loncat kayak gitu, coy? Oke.
Sini kau, Grandpa. Mumpung istrimu kagak ada ya, saya akan... mati juga. Gampang banget ya kalau Grandpa ya. Aduh. Untung ini di Granny Chapter 2, guys. Kalau di Granny Chapter 3, Grandpanya ada shotgun. Auto KO gue. Wah. Siapa nih, guys? Oh, ini gue yang tadi ya. Wah. Gigi emang, guys. Oke. Aku coba buka. Gak ada orang. Kita bakal cari Granny-nya ada nggak? Gak ada ya, soalnya ini siapa nama mapnya Grandpa doang ya, guys ya. Ya mau tidak mau gue harus keluar dari gamenya ya buat ganti map. Parah banget, coy. Oke, kalau kita coba main di map yang lain, Mr. Meat kayaknya menarik juga ya, guys ya. Soalnya udah lama juga gue nggak ke rumahnya Mr. Meat. Terus ini ada di parknya ice cream yang ya di game ice cream. Terus ada di di jalan yang di rumah, di depan rumahnya kita, karakter yang di ice cream. Oke. Nah, ini agak luas nih. Jadi harusnya bisa lebih banyak gerak. Oh, ada Jason juga, guys. Gimana ada Jason juga ya. Oke, di sini kita menjadi si Rod, guys. Wow. Ada Evil Nun juga di sana. Evil Nun. Terus ada siapa lagi satu di situ? Oh, ini dia Jason, guys. Wah, gimana, guys. Oke. Gua pengen coba lihat-lihat dulu ya, guys ya. Di sana ada Mr. Medan Grandpa. Terus ini Evil Nun. Terus Granny mana, guys? Granny gak ada ya? Wah, parah banget. Nenek tercinta kita kagak ada, guys. Parah banget, coy. Oke. Kalau begitu, wah, cari masalah, coy. Gua bakal backwin nih. Mampus. Aduh, kagak kena. Santai. Sabar. Backwin. Aduh, kagak kena lagi, padahal udah deket, coy. Sabar. Gua lari dulu. Oke, sip. Gua akan menjauh dari si Jason dulu, guys. Sensitivity-nya berat banget, coy. Oke. Kena. Nice. Oke, tinggal pukul aja dah. Kayaknya dia sekarat. Oke. Aduh. Rod, kamu tendang apa, Rod? Kamu mukul siapa, Rod? Aduh. Gua udah mau mati, guys. Gua udah mau mati. Parah banget. Si Rod mati, guys. Ini azab karena si Rod pedo ya. Oke. Coba kita lawan si Mr. Meat. Mr. Meat, sini kau. Ayo. Kita berdua ini saudaraan, Mr. Meat. Soalnya kita dibuat oleh developer yang sama, coy. Oke. Sama si Conan juga tuh. Itu saudara kita juga tuh, oke. Nah, yang harus kita lawan ini adalah Jason dan Grandpa. Soalnya mereka berdua beda developer ya. Jadi lebih baik kita berdua jangan musuhan ya. Kita bertiga kerjasama untuk mengalahkan Grandpa sama Jason. Oke, sabar. Lebih baik gua kalahkan aja nih. Rese, coy. Oke, rada-rada rese. Rasakan kekuatan es. Langsung nge-lag. Siap. Langsung nge-lag, coy. Kekuatan es. Kok kagak ngebeku ya? Kalau sama anak kecil beku, coy. Nge-lag, coy. Aduh, mending gak usah pakai ability ini ya. Nge-lag di HP gua. Parah banget. Oke. Oke, sip. Aduh, gua mati lagi. Iya. Gak mati-mati, guys, masalahnya. Mata buat auto aim, auto look gitu. Sini kau, saya masih ada sama Anda ya. Sini kau. Sini kau, Mr. Meat. Aduh. Modal makan daging doang Anda. Jangan sok keras ya. Nih, lihat saya nih. Saya makan es krim doang jadi super duper kuat. Nih, sini kau. Kita berantem. Aduh, kok gitu? Nge-cheat. Mr. Meat nge-cheat, guys. Mr. Meat nge-cheat. Ayo, cepet. Ayo, cepet. Ayo. Ayo, Mr. Meat. Mati mulu sama nih manusia, coy. Gua mati sama manusia, coy. Coba kalau gua lawan Grandpa terus gua mati sama Grandpa, itu masih mending, coy. Soalnya si Grandpa kan udah jadi setan ya. Terus juga si Evil Nun juga kayaknya udah jadi setan. Coba kita bakal coba lawan ini orang, ini anak ya. Ayo, saudaraku, kita mending bertarung aja ya. Ini namanya pertarungan persaudaraan ya. Aduh. Sabar. Itu ada picture, guys. Gua pengen coba ambil picture kalau bisa. Gak bisa ya? Aduh, gak bisa coba. Sabar dulu.
Sabar dulu. Kok cepet banget ya? Kok cepet banget coy? Jangan kau pukul mobil saya tuh ya. Oke, gue bakal berlindung dulu. Ayo. Kok masih kena damage sih? Kok udah ngeblok loh? Bodo amat. Ayo sini kau mati. Mati kau. Kamu tadi saya pakai noob sekali ya. Sini kau. Ah, kalau gua nggak pakai jago guys, gigi gimang evil nunnya guys, wah parah banget sih.